Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Hari ini Amanda Manopo kembali ke rutinitas seperti biasa. Diawali dengan pagi yang cerah serta badan yang semakin sehat, Amanda Manopo hari ini terlihat bahagia. Dan diawali dengan mencuci muka dengan produk kecantikan dari Amanda Manopo, yaitu KFS Skin kosmetik official. Terlihat Amanda Manopo kembali bersemangat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tadi malam Amanda Manopo juga terlihat sangat bahagia dikarenakan sang pujaan hati, yaitu Billy Saputra, sepertinya baik-baik saja. Dan terlihat Amanda Manopo sempat bermain TikTok tadi malam. Hari ini Amanda Manopo akan ada di acara TikTok Awards 2021. Ya, tentunya buat sahabat semua yang ingin melihat Amanda Manopo, karena Amanda Manopo akan hadir di acara TikTok Awards bersama dengan pemain Ikatan Cinta dan juga pemain Putri untuk Pangeran seperti Verel Bramasta dan juga Ranti Maria. Ya, buat sahabat semua yang penasaran dengan Amanda Manopo, kita lihat nanti ya. Dan buat sahabat semua yang ingin tahu kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra, silahkan untuk mensubscribe channel ini. Dikarenakan channel ini setiap ada kabar baru pasti disampaikan. Oke deh sahabat semua, itulah kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini dan bagikan ke sahabat lainnya. Terima kasih.